A'udhu billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal, dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam Perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya, dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya, dan kamu menyaksikannya, dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu tetapi dia benar-benar telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain Memanggil kamu kelompok yang lari, karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian, setelah kamu ditimpa kesedihan. Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini." Katakanlah, Muhammad, "Meskipun kamu ada di rumahmu." Niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah maha mengetahui isi hati. Dan apa yang menipa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu, adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa, orang yang benar-benar beriman,